Salam. Salam sejahtera, salam perdamaian, salam sehat, dan tentunya salam merah putih. Mantap. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. 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 Itu dalam semangatnya dari luar tangan. Jangan tangan ditanggung makanya ya. Saya juga merasa bahagia sekali pada hari ini, Pak, terutama senior saya. Dan ternyata ada yang lebih senior lagi, Pak Budi. Dan ini senior-senior saya tidak ada hal yang paling membahagiakan ketika diri kita di-respect, apalagi karya atau kinerja kita dan upaya kita di-respect oleh orang lain, terutama oleh sahabat-sahabat perjuangan sendiri. Jadi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk KKKN ya. Di AKKN, aduh dari UI ini yellow jacket ya. Boleh saya bilang saya terharu hari ini karena kedatangan saya sangat ditunggu ternyata. Dan itu sangat di usia yang sekarang ini yang kita bertemu sudah puluhan tahun tidak berjumpa. Ternyata saya pikir Mas Abudi dan Nabi Rus senang melirik saya. Tuh, saya pikir naksir. Ternyata naksir. Tetapi di dalam satu visi ternyata kami itu Allah sudah tidak ada yang kebetulan. Jadi artinya toga ini anak saya Adrian Tegar Maharaja dia Tegar. Toga. Jadi saya tuh punya, saya orang Sunda. Jadi saya cara berpikir saya Mediterania. Karena saya lahir di ujung Pantai. Nama saya Paramita Wisnu. Nama panjang saya Prasya Paramita Chandrade. Panjang banget dan kalau dilihat itu nama Sanskrit ya. Jadi banyak Allah memberikan tidak ada yang kebetulan hal-hal yang ternyata banyak amanah. Jadi nama saya itu berat sekali. Jadi kenapa Mas Abu itu melirik saya ternyata bukan naksir secara harfiah, secara jasad dia, tapi beliau ini menaksir saya tentang ternyata apa yang sudah akan tercatat di kemudian hari. Jadi kita tepuk tangan untuk berjumpa pada siang hari ini. Dan tentunya kita balik lagi. Semoga nanti kalau mau lebih tanya yang lebih dalam lagi kita buka bicara ini. Terima kasih Mas Abu atas undangannya. Nanti saya akan juga ingin menjelaskan arti kehadiran saya disini. Dan dalam kali Mas Abu juga harus jelaskan juga arti kehadiran saya disini. Kalau enggak saya enggak ada artinya. Ya lah. Terima kasih. Lebih ceria lagi ya, jadi ada temennya? Dua wanita di sekolah ya, tadi saya dengar saya kayak diserap nyamun. Kita kenal kan? Kita kenal dong. Kita kenal dong. Senyum hadir. Terima kasih Mas Abu. Mas Blan semua, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Kristu, salam sejahtera. Akhirnya ketemu ya setelah 3 tahun. Itu aja sih. Karena buat saya, waktu di dan sama Mas Abu, ya, serius loh mau buat gituan gitu ya. Saya kalau ngerti kayak gitu, waktu itu sudah terpoyoknya lah. UI dengan alumni-nya, kemudian sana sini, sini sana, gak kenal-kenal. Bahkan ada siapa kader juga di UI gitu ya, begitu lah. Kemudian diajakan ini, saya sih sama KKN saya pasti ikutan karena memang kan saya sebel banget sama hal itu. Tapi akan jadi seperti apa ini, saya gak kena UI, saya betul, gak kena UI. Iya, versi lain. Itu mau kayak apa ya gitu ya, karena masa kemudian gak di Jakarta gitu. Jadi saya ya pasti aja kedatangan dia, mau ngapain sini gitu, karena alumni banyak sekali sepak kerja gitu ya, dan saya pula juga terlibat di kemarin pemilihan ketua ilmi kata-kata juga dan akhirnya kemarin saya juga terlibat di bidang PCAC gitu ya, ilmi untuk lomba inovasi dan kreativitas itulah untuk sampah, khusus buat sampah. Nah untuk yang korupsi belum ngapa-ngapain ya, nggak tahu apakah ini masuk dari bagian ilmi apa enggak, tapi buat saya sih nantinya harus sama menjadi bagian dari ini. Itu dulu aja berikutnya Mbak Mita yang cantik. Saya kebanting banget ya Mita cantik. Belum ada nama kolom saya. Tidak ada, karena ini kita bisa punya pun pasti kan kita juga. Ya itu ada satu lagi itu pasti. Ada satu lagi. Yang pakai hijab kan? Banyak sekali yang kita kan nih, tapi kita tahu ya sudah habis 3 tahun berapa. Ya, bantal aja gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saya. Senior Bu, sayanganku, pujaanku. Lagunya itu
pintar lagi ternyata ya putih-putih melati, ya senyum hadir, ya setiap kali mati kan datang memberikan energi yang positif, ya itulah hidup harus selalu dan semangat semua orang dengan energi yang positif. Terima kasih banyak. Selalu seperti juga sama seperti saya, walaupun saya di bidang sastra. Ya. Nah ini lagi dalam hidup ini sekali lagi saya ucapkan salam merah putih semuanya, merdeka. Kita ganyang benar terus. Saya baru sadar kalau saya ini sudah dicanangkan atau dimasukkan di dalam anggota. Pernah ada yang bertanya-tanya gitu, mak kita benar ini masuk ke dalam ini? Saya juga agak ketar-ketir ya waktu itu ya. Terus lah, karena betul-betul ini judul yang bukan main-main, ganyang. Saya setuju sekali ya, apa nih gaya gerakan anti ya. Sedangkan saya sendiri gerakannya di non politik. Ketika itu Mas Ambrus waktu yang saya bilang sudah melirik saya, yang saya pikir naksir dari dulu, ternyata naksir dengan kegiatan saya gitu. Jadi saya GR juga ya, padahal gak naksir Mas Ambrus itu. Mungkin secara senioritas Mas Ambrus sudah melihat saya pekerja. Memang dari zaman itu kita sudah bergabung itu selalu menggaungkan merah putih di dada kita, apakah di gerakan-gerakan kita. Ketika dengan lagunya kita sudah dengan lagu bergabung dengan Mbak Alida Hatta, waktu itu kita punya visi dan misi yang sama. Tetapi di dalam gerakan hari berganti hari dan berproses, saya ternyata masuk ke dalam gerakan-gerakan yang dengan kewanitaan saya. Kalau mungkin di DA, KKN, AU ini selama 9 tahun ya Mas Pegat, saya salah satu orang yang sangat apresiasi dan respect sekali dengan orang-orang yang berani menunjukkan warna. Dan sebetulnya saya jelas warna saya merah putih dan Mbak Ika, saya jelas sekali mau menunjukkan warna merah putih selalu di dalam gerakan-gerakan saya. Betul, darah kita, darah saya anak pejuang. Saya respect sekali terhadap gerakan ini. Dan terutama saya prihatin dengan apa yang terjadi pada Mas Togap yang harus kehilangan pekerjaannya hanya karena berani mengungkapkan fakta apa, kasus nuklir pada saat itu. Korupsi, pengadaan alat nuklir. Sementara katanya kalau di dalam kehidupan keislaman misalnya, di dalam agama, kalau ada satu negeri, wilayahnya ada yang miskin, berarti ada pemimpin yang zolim, yang tidak adil, dan tidak mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu kan gerakan ini dibuat, sebetulnya bela negara. Tapi, saya begitu dengar judulnya, saya bilang, Mas Amro, tolong saya jangan ada di kandangkan di permukaan dulu. Kenapa? Saya punya banyak cita-cita yang saya bawa gerbong saya. Saya ada di Yayasan Sati Swana sebagai pendiri dan juga ikon duta di Lansia. Kenapa saya ada di situ? Karena hidup ini tidak mungkin tanpa menghargai senioritas. Kita tepuk tangan semua untuk itu. Kita juga senioritas, termasuk para pendahulu, pemimpin-pemimpin, Presiden Soekarno. Kita harus hargai semua merah putih, ibu ingin semua. Tapi saya dengan jalur saya, dengan cara saya, dengan cara keibuan. Lalu kemudian saya berproses lagi. Saya ada di dalam gerakan lingkungan. Cara bela negara itu tidak selalu harus dengan gotong-gotongan. Untuk kita berperang. Saya ada di gerakan environment. Sudah ada di Yayasan Garuda Nusantara. It's also grassroots non-politik. Jadi saya agak bingung gitu untuk bersinergi di dalam wadah Mas Amro yang saya kemarin semalam sempat berdialog dengan Mas Amro ya. Jadi ini psikologinya tolong nih apa agak sedikit apa kontroversial, tapi sebenarnya kita satu visi dan satu misi, satu tujuan. Jadi saya akan jelaskan kenapa saya harus. Lalu kemudian hari demi hari saya berproses. Tidak ada yang kebetulan Allah sudah menunjuk saya ke artisan. Saya harus ada di organisasi non politik lagi. Saya sekarang wakil ketua PASI. Ya, banyak sekali yang kita perjuangkan. Kita berada dalam rumah yang sudah terpuruk. Kita mau bela apa lagi? Kita ini artis. Yang kita bela, ya wadah kita kan. Oleh sebab itu kenapa saya mau berada di sini? Ya, di tempat yang orang sudah tidak lirik lagi, yang dianggap aja jadi artis itu sudah tidak perlu lagi untuk punya kartu anggota. Lalu yang terakhir ini mungkin bukan terakhir ya, ada berapa lagi kegiatan-kegiatan saya. Yang terakhir ini saya ada di sebagai putri perdamaian dunia. Nah, ini agak sedikit kontroversial lagi dengan gotong-gotong tadi masalah meminta hak perlu negakan dengan cara ganyang kakaknya berjuangnya ya. Dan di go perdamaian ini saya alhamdulillah hari ini ditunjuk, sampai hari ini ditunjuk sebagai ketua go perdamaian dunia Nusantara KUI dan saya dunia. Jadi saya minta dukungan ya. Jadi saya bertanya keberadaan saya Mbak Tika punya jalur-jalur khusus itu. Ini jangan sampai kita Mas Amro, saya ini bawa gerbong yang bukan bawa diri saya. Gimana kalau kita bersinergi itu dalam aspirasi, tujuan NKRI, pastinya. Dan ini penting sekali. Kalau tidak bisa dengan cara laki-laki, kita pakai cara wanita. Benar gak Pak Tika? Tepuk tangan dong, aduh.
Kita ganyang. Saya itu anak apa? Pejuang. Ayah saya itu punya bintang gerilya yang betul-betul pejuang di tahun 45. Indonesia itu mendapatkan kemerdekaannya bukan hadiah. Ganyang pakai uang bodoh. Saya sekarang juga ikon walet Basura Pajajaran. Saya angkat itu dengan bunda, dengan Kak Uli itu. Cara membela negara itu tuh dengan cara-cara kita budaya. Jadi kita pelan-pelan, tak sampai ala-ala pasang lawan. Ya, jadi ini mungkin agak kepanjangan, tapi saya harus jelas menunjukkan warna. Tapi bukan tidak mungkin. Jadi walet Basura Pajajaran ini sebetulnya sudah diresmikan menjadi panahan tradisional yang bisa ikut ke dalam pertandingan internasional yang akan kita gelar di bulan Oktober nanti. Jadi tolong tepuk tangan dulu dong. Itu adalah pasukan elit kerajaan Pajajaran pada saat itu ada cuma dulu gitu. Jadi kenapa saya senang dengan hal seperti itu? Karena saya sudah yakin sekali di dalam diri saya ada old school yang mengikuti saya terus menerus. Saya itu punya amanah dalam hidup dari nama saya itu udah panjang begitu. Jadi Mas Amro itu melirik saya seperti itu. Dan sementara ini saya hindari beliau karena saya pikir dia naksir benar sama saya. Tapi ternyata Mas Amro itu tidak tidak gentar dan tidak mundur. Saya sekarang mengerti kenapa hari ini saya ada di sini. Ternyata ada kesulitan di dalam menjalankan ketegakan untuk keadilan dengan cara-cara itu. Ayo kita luaskan dengan bersinergi dengan Mbak dengan Mita ada di sini. Mungkin yang lain-lainnya kita bisa. Mungkin nanti GAKKN ini bisa menjadi sesuatu yang viral dan betul-betul seksi untuk didatangi oleh orang-orang, bukan menjadi sesuatu yang kata Mbak Tika ini apa-apaan ini oke. Awalnya saya juga begitu ya, kita takut. Tetapi yang perlu kita acungkan jempol di sini adalah ketika kita di usia yang sekarang ini masih berani untuk menunjukkan warna kita merah putih, merdeka. Jadi disinilah saya hadir di sini dan sudah berani tampil. Karena semakin kita bertanya kepada orang-orang sekitar, jangan pernah berikan wawasan atau rencana besar kita kepada orang lain ketika kita sudah yakin. Karena kalau kita bicara banyak ngomong-ngomong dengan orang lain bilang, oh jangan ikut ini nanti begini, oh jangan ikut ini nanti begini. Sudah, diri kita ini sudah ada yang mengatur, sudah ada yang our body is like an instrument for Allah untuk sama cinta. Jadi jangan juga khawatir ketika kita pasrah dengan keyakinan di dalam rel yang baik dan benar, pasti kita akan diarahkan oleh sang pencipta ke arah yang baik. Dan saya rasa pertemuan ini bukan kebetulan dan adalah sebuah sinergi untuk meluruskan hal-hal yang barangkali dengan cara ada option A tidak berhasil, dengan cara kita bergabung barangkali kita bisa berhasil menegakkan keadilan anti korupsi. Sekali lagi merdeka, salam berarti salam sejahtera, salam sehat. Tanpa jiwa yang sehat kita tidak bisa menggalau soal itu, menghalau. Terima kasih Mas Amro atas undangannya dan saya respect sekali. Terima kasih juga Mas Togar, karena saya Togar tegar ya. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan para wanita ini ruangannya namanya apa nih? Tadi ruangan apa Mbak? Coba. Ini. Ruang apa itu? Serikandi. Merasa nggak? Saya juga kaget begitu di jalan saya lihat ruang serikandi. Wah, ini kita berdua nggak direncanakan sebagai serikandi GAKKN yang akan apa itu? Yang akan menghalau semuanya. Jadi tahu sendiri kalau serikandi sudah turun. Kelar semuanya. Jadi rekan-rekan pers, tolong tulisannya itu jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang, karena ini masalah kepentingan rakyat negara kita sendiri yang kita semua sudah tahu betapa terburuknya kita di dalam perekonomian karena ada hal-hal seperti yang kita sedang perjuangkan ini. Jadi maaf sekali saya ngomong kepanjangan sebenarnya kalau diajak ngomong sih 3 hari 3 malam ya. Jadi kalau saya sudah minder duluan, terima kasih untuk senior saya. Saya kembali lagi, saya ingin menjadi anak yang baik dan patuh untuk senior-senior saya supaya tidak dicuri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang garis bawahnya singkat saja. Udah tambah jadi gak? Tambah. Saya kalau gak ada pilihan berarti masih ada masalah nih. Kita cuma berwacana, saya gak terlalu suka kalau cuma berwacana gitu ya. Karena terlalu banyak juga pekerjaan saya sebagai psikolog ya. Gak wacana lagi, tapi udah masalah nih, kelarin, masalah baru, kelarin, masalah lagi, kelarin. Udah gak wacana gitu. Jadi saya udah capek kalau cuma wacana. Karena kasus Alifa yang keluarga negaranya 100. Jadi teman-teman wartawan kalau mau interview Alifa nanti saya kasih nomornya. Alifa apa rasanya? Mulai keluarga negaranya 100. Ponakannya nanti 3 ya gitu ya. Nah ini jadi apa namanya? Oh, saya.
Jadi begini, itu perbentuk, semoga kita akan ada mungkin ya, mungkin saya juga gak tahu nih, ADART kali gitu ya. Kemudian serangkaian program yang fokus di kekuatan moral misalnya gitu ya kan? Iya. Nah itu kita bisa bicara dalam tataran apa aja, kalau program moral mah gak usah nunggu kasusnya kayak tonggak gitu ya. Nah, tapi kalau ada kasus pun ya kita harus berani bersuara, yang tadi kita bilang kita harus asertif, berani bersuara gitu ya. Dan saya sendiri udah suka lihat di media-media, Mbak kasusnya hari tamu ini gimana ya, gitu-gitu ya. Dan saya ngomong ya. Tapi itu sempat sih waktu itu ada wartawan dari gengnya TV-nya dia gini, instruksi ya, Mbak Dika boleh gak agak-agak ngomongnya gini, bahwa HP itu gak bersalah gitu Mbak. Lah, kamu nyuruh gue sih, tapi kok dia bersalah kok. Yang urusan sama jaksa, ingat gak kasus dia dengan jaksa apa tuh waktu itu. Terus, enggak Mbak, soalnya kan gue wartawan dari TV-nya dia gitu ya. Jadi ada, kadang-kadang saya ketemu gitu dan saya bilang gini deh, gue gak bisa kan kayak gitu. Kalau lo mau kayak di bagian itu HP-nya kan jangka, dan saya bilang gitu dong bimbo, suara dong ya. Jadi ingat zaman-zaman kita dulu juga, lagu-lagu kita juga lagu-lagu yang perangnya tuh mainstream ya, tapi perang gitu ya, kayak lagu pemuda, Cazero itu juga lagu perang sebenarnya gitu kan, dan masih saya suka bawain ke sekarang. Itu aja dulu teman-teman, saya serahkan ke Mas Amu kembali, nanti kita diskusi. Terima kasih, selamat malam. Kayak ini menurut Mbak harus nyata lah, harus kelihatan. Syukur-syukur kalau ada ya bagi orang awam ada hasilnya. Ya. Memang begitu yang seharusnya. Namun sebenarnya kita ini sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nanti ada yang nanti baca kita punya. Iya, ya. Ini perjalanan kita dari awal pembentukan sampai hari ini, nanti prospektus berjudul prospektus kayak KKN AUGI nanti para anggota yang mendapat status. Kalau selama ini memang kita tidak berkomentar apapun pada kasus apapun, jadi kita memang tidak mengarah ke sana. Cuma sedikit ya, dari kita ada yang menulis opini tentang korupsi, tentang korupsi dan tentang KKN. Sekarang sebagian ada yang masuk di sini, dan selanjutnya juga banyak. Suatu waktu dia saya ingin membuat kita, saya ingin saya topik-topik opini-opini yang kita tulis. Jadi kita sebenarnya mengharapkan gregar dari internal kita, bahkan keanggotaan pun kita terbatas. 46. Kita tidak tertarik, selama ini kita tidak tertarik untuk menarik tokoh terutama yang vokal terutama bidang politik. Kita nggak tertarik pada itu. Kita sebenarnya nggak ingin untuk tertarik untuk di politik secara kemarin. Kita nggak mau tertarik. Tujuan kita hanya satu, kita dekat sama presiden. Kita minta presiden ganyanglah KKN itu dengan revolusioner, karena hanya di tangan Anda yang bisa menyelesaikan. Orang lain itu nggak bisa. Intinya itu hanya bisa. Karena kita lihat bahwa gerakan anti korupsi sudah banyak ada, dan berapa banyak yang pelan-pelan bubar. Karena nggak mampu, nggak bisa, nggak mampu untuk melakukan itu semua. Karena nggak di backup. Intinya itu ada oleh presiden. Makanya kita mengharapkan hanya presiden. Seperti kasusnya Bank TNI. Kayaknya semuanya nggak akan bisa menyelesaikan. Semuanya ambulan usaha kemarin. Terakhir beliau berhadapan dengan polisi, pengulangan lagi masalah-masalah, gak akan selesai. Sejak awal memang kita dari akhirnya agak-agak yang bisa menilai kasusnya Bang TNI itu hanya presiden, hanya itu. Bahkan kalau teruskan, saya ungkapkan di opini saya, kalaupun presiden mau memperpanjang masa jabatan entah berapa tahun silakan, asal program utamanya adalah mengganya KKN. Itu sebenarnya apa, harapan saya yang saya ungkapkan di opini media keren. Yang lain itu nggak mampu masalahnya, dan penanganannya itu harus tegas, dan tegas itu hanya sebenarnya oleh presiden. Kalau setengah-setengah, bahkan kita mengikuti alur KPK, alur kejaksaan, itu semuanya politik,
semua yang luput ini kita nggak tertarik dengan itu semua. GAK nanti kau lihat di mana-mana juga tidak seperti itu. Di UI pun juga banyak ada beberapa anti korupsi, gerakan anti korupsi yang antara itu UI World itu juga ada. UI World itu terlalu, kalau versi saya juga diajak ke sana, tapi saya tidak tertarik karena dia terlalu melencengnya kemana gitu. Mungkin kawan-kawan saya sendiri di situ banyak, tapi saya tidak tertarik. Harusnya memang menyatu, tapi ya menyatu secara pribadi ya, tapi kalau sudah sih dan insya Allah sah lah, karena hubungan kita secara personal juga baik dengan lembaga-lembaga tinggi lain, insya Allah juga tidak ada masalah. Dan ketua Iluni juga tidak ada masalah. Kalau Iluni malah, kalau Iluni bergabung dengan kita kan itu Iluninya ya nggak benar itu. Iya, jadi yang pantas itu adalah mahasiswanya, BEM dan sebagainya. Cuma kita nggak terlalu nggak perlu difokuskan. Kita sebenarnya fokusnya slow, karena kalau terlalu bersemangat cepat bubar gitu. Banyak yang nggak sampai setahun dan sebagainya sudah nggak ada. Contoh kita dengan pernah kita dengan BEM. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari lahir dari GAKKN. Dirgahayu, semoga panjang umur dan penuh dengan bukan hanya wacana tetapi dengan gerakan dan kinerja yang nyata, dan tentunya dipenuhi dengan orang-orang yang berani menunjukkan warnanya. Amin. Ya, udah bilang ya, bagus sekali ya. Jokowi super situ. Dia juga cuma nyebut nama satu itu. Ada kata-kata itu. Ini buat saya, lebih buat aja bisa. Ya GAKKN AUI juga bisa gitu loh. Kok gak tepuk tangan sih? Gak tepuk tangan sih? Tapi jangan lupa, di sini ada dari perfilman. Jadi film itu juga sebuah sarana untuk mensanding membuat film pendek tentang aspirasi kita. Buat aja filmnya tentang case yang sedang berjalan ini. Setuju gak? Sarana yang ketika kita pasang orang lihat lalu banyak efeknya. Baik,
dan saya garis bawah lagi, sekarang saya garis bawah lagi khusus ini tahap Pak Muslim untuk bisa teruskan lebih lanjut, akan kita bahas lagi kira-kira hal apa yang real yang bisa kita lakukan, yang sebenarnya semampu kita seperti yang tidak kita mungkin terlalu lelah sehingga kita jenuh akhirnya bubar, sudah tidak demikian, cuman ya wajarnya yang bisa kita lakukan sebagai cara dia jika tadi kita sehat walaupun ya, semua berada di sini, dan kepada Mas Amrul selaku koordinator, ada saya Bambang, terutama juga Mas Bowo yang sudah sangat capek, ada juga Pak Sari baru tiba, terima kasih banyak ya, walaupun tidak semuanya saya sebut, ada Lai Ganda, Lai James, Mas Din, ada yang lain ya, baiklah, terutama lagi tamu kita yang terhormat Batika Bapak Ramita ya, terima kasih banyak atas supportnya. Nah, jadi saya jelaskan tadi Mas Abu sudah menjelaskan latar belakang pembentukan GKKM AUI. Sebagai bentuk nyata, saya sudah menulis dua buku ya. Jadi buku pertama sudah judulnya Rudal Pelapor dalam kurung Whistleblower Dugaan Korupsi Pengawas Pemilu. Jadi Mbak Tika, sebetulnya perjuangan kita enggak kaleng-kaleng lah. Karena kerugian keuangan negara sudah jelas ada di sini. Bahkan secara tegas disebut di sini dan 1 triliun rupiah sudah saya cegah. Bahkan kalau kita mau lebih mendalam, giri-giri sedang begini. Ya. Kalau sampai saya publikasikan nanti di depan publik, ada mira di atas istana, girikan di Bunanjung. Tapi nggak usah masuk ke situ. Nah, yang kedua, ada buku Agent of Change, Melawan Kejahatan Birokrasi. Nah, yang pertama tadi Mr. Tawar, lapor korupsi, kalau di sini agen perubahan, tentu di instansi pemerintah. Buku ketiga, perpaduan di sini, karena di situ saya akan menjelaskan lagi mengenai Mr. Tawar dan Agent of Change, bela negara, melaporkan 7 dugaan pidana di Polri, 7 dugaan pidana. Kalau kita mau bikin heboh KPK, nampak ada kasusnya. Apa itu? Ada 3 alat nuklir di sana yang tidak punya izin. Bahkan sebetulnya 4, tapi ya sudah lah. Ya artinya kita punya untuk kalau mau membuat KPK itu menjadi pusat perhatian, nampak itu. Nah, itu buku ketiga. Nah kemudian saya buat itu nanti bagian pertama, part 1. Part 2-nya mengapa menjadi dibuatkan? Karena akan melakukan 5 langkah strategis, taktis, dan cerdas. Apa itu? Pertama, melaporkan ke Propam, gagal. Kedua, melakukan pra-peradilan, juga gagal. Lalu minta kepada KPK itu untuk mengambil lagi kasus di kepolisian sesuai amanat pasal 9 Peraturan Presiden nomor 102 tahun 2020 supaya disupervisi langsung oleh KPK kasus ini. Karena sudah penyidikan 3 tahun lebih, tidak ada apa-apanya. Kemudian langkah keempat, yaitu kita melakukan uji materil PP 43 tahun 2018. Lalu yang kelima, melakukan pengaduan ke Komisi 3 DPR RI di bidang hukum, karena sudah ada pernyataan dari salah satu anggotanya, yaitu Hinca Panjaitan, laporkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, tulis melalui Hinca Panjaitan, pada saat ada RDP, rapat dengan pendapat di DPR, saya akan serahkan langsung ke KPK. Nah begitu, jadi makanya dari 4 buku nanti akan saya buatkan, tentu supaya ada kejelasan siapa saya, buku kelima kaitan dengan pengawas, inspektur pengawas nuklir keselamatan dan keamanannya. Jadi ada 5. Nah kemudian, sebetulnya menurut, bukan menurut saya nih, ada teman bilang, "Dap, aku sudah amati apa tulisan itu, mengapa kamu tidak coba tawarkan kepada produser film?" Karena ini defek, fakta, angka, dokumenter aja bisa dibuat. Bahkan ini kalau kita ajukan kepada apa namanya lembaga internasional kaitan dengan korupsi, ini akan ditampung katanya, tinggal nanti diterjemahkan. Jadi sebetulnya pekerjaan kita di GKKM AUI ini selalu saya buat ada melekat GKKM AUI selalu, bahkan di buku pertama lebih besar lagi. Jadi selalu bukan tamparan GKKM AUI semuanya tidak masuk GKKM AUI tidak bisa tulis, maka saya tulis. Tapi kalau tulis jurnal baik melekat saya. Ya. Tapi kalau untuk enggak. Jadi Mas Abu role luar biasa. Mas Yuda, wartawan Kopru, Mas Satrio, dan lain-lain. Jadi, harapan saya sebetulnya diri jari di tiga buku ini kita bisa katakan kepada produser untuk membaca angkat aja sedang di aja yang judulnya Geri-kali Geri-geri sedang aja laku keras. Tolong ini bukan geri-geri sedang lagi yang saya alami. Saya sebagai pelaku dugaan korupsi hanya tidak ditembak aja. Ini saya sudah alami karena kita beragama dan dukung teman-teman seri media. Terima kasih.
Jadi di situ maksudnya boleh kita angkat jadi film, tapi setelah jadi tiga buku aja nanti saya sarankan. Udah tinggal terdiri sebetulnya. Mas Amrus sudah membuat kata pengantar sebagai koordinator dari kegiatan MKU ini. Kemudian untuk audiensi dengan presiden, saya nyatakan di sini, boleh dicatat. Saya tidak puas jika alat deteksi nuklir yang dipasang bukan di istana presiden tidak diangkat dari sana, dikembalikan kepada Pak Peter. Itulah nurani inspektur keselamatan nuklir yang bertanggung jawab secara keilmuan dan integritas. Karena tidak ada masalah lagi itu. Boleh dicatat itu. Jadi ini yang menjadi, tetapi saya tidak bawa ini karena politik. Murni sebagai inspektur keselamatan nuklir yang menjunjung tinggi keselamatan. Mengapa? Saya diminta Bapak Almarhum Dr. Muhammad Ridwan, ketua kepala Bapak Peter pertama dan berdiri Bapak Peter, dan juga staf ahlinya Pak Habibie, dan mantan direktur di International Atomic Energy Agency. Oga, saya minta kamu jaga Pak Peter. Makanya saya tidak tertarik masuk yang lain, hanya untuk demi Pak Peter. Itu sangat bagus itu. Makanya saya buat, saya jika satu triliun ini, alat yang dipasang di lingkungan istana presiden itu tidak ada manfaat. Majalah Tempo sudah mengulas. Judulnya, Lira di atap istana. Bahkan tadinya mau diadakan lagi ratusan alat deteksi nuklir yang tidak bermanfaat. Nah, itu artinya perjuangan GAKK yang AUI tidak hanya sekedar wacana lagi. Ya, sudah konkret kok. Dan tidak hanya itu, masalah perizinan. Kalau saya mau, di tahun 2015, minimal 200 juta, 300 juta dapat saya kantongi. Uang dari PT Simens Indonesia. Kenapa? Karena barang mereka itu tertahan di pabrikan Bea Cukai Jakarta Utara. Saya pasang badan. Akibatnya apa? Pangkat dan golongan saya diturunkan akibat itu. Tapi inkrah menang di PTW. Karena manajer teknik PT Simens hadir di sana bersaksi. Artinya, ini di buku kedua jelas ada di sini. Tidak hanya itu. PT General Electric Indonesia, PT Philips Indonesia. Ada lagi juga Panasonic untuk industri. Artinya apa? Kalau sudah terkait mengenai industri nuklir, bukan PLTN ya. Bolehlah, togak. Di depan. Dengan siapapun berdebat untuk itu. Artinya, bela negara kita sudah lakukan. Itulah buku ketiga nanti. Part 1, part 2. Ya, jadi terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan harap nanti target saya sudah saya buat di grup. 5 buku itu, panjang umur kita, akan saya serahkan kepada presiden siapapun yang terpilih di 2024. 5 buku itu. Itu terserah saya pribadi. Atas sama GAKKN AUI. Ada produk kita. Termasuk di situ nanti saya akan sampaikan pesan, jika memang mau membangun PLTN, yang pertama, integritas pengawas nuklir, SDM-nya, harus dijamin. Kemudian, untuk mengadakan PLTN, harus juga bagaimana rekomendasi negara-negara maju dan Badan Tenaga Atom Internasional. Tidak boleh hanya kepentingan kelompok-kelompok. Khawatir seperti proyek dari Kemeninfo itu ya. Nah, itu. Jadi, Mbak Tika, kita inilah. Panjang umur lah. Ada nilai yang kita perjuangkan. Bukan kalian-kalian, benar. Saya pertaruhkan. Terima kasih. Salam hormat. Ya kami Pak, udah ada kita di sini, ya kan? Kita juga udah siap mendukung. Terima kasih Bang Bia, PT CSIN CMD. Ya. Jadi adalah kemanya sudah pelan-pelan sudah ada batika kemanya. Contohnya tulisannya tiap buku ini. Ada sambutan saya. Iya. Juga kan ada sambutan dari Tuan Ketua MPSK. Artinya ini bukan rodong-rodong. Kata pengantar dari Kiai. Jadi, iya. Mas Amrus sama Ketua MPSK. Ini wajib beli nih. Iya. Harusnya dibagikan. Kalau untuk Kiai Raul kecuali ada apa sebagian sekalian aja update apa. Jadi yang tahu, yang saya tahu rencana buku itu 3. Jadi trilogi. Ya, ternyata kata pengantar akan menjadi 5. Itu apa perjuangan satu dengan nuklir. Dan berkali-kali saya ungkapkan di Ketua TN ini sejak tahun 2018 akhir-akhir menerima gaji dipaksa pensiun, tapi menyempatkan waktunya untuk menulis sehingga menjadi beberapa buku satu hal yang luar biasa. Dan saya pikir patut nanti itu dijadikan bahan menjadi semacam mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Itu sudah mantap itu. Kenapa? Karena dokter atau profesor lain yang karyanya kaleng-kaleng itu nggak terlalu banyak, jadi sudah karya yang benar-benar nyata dan pengalaman pribadi TN ini benar-benar sudah teruji. Terus terus. Belum pernah ada lagi dalam TN ini orang inspektor nuklir ya yang berjuang. Pak Pramana hanya sebagai pemeran utama untuk apa ya kan? Apa ya? Istri dalam ini. Bukan konsultannya Pak. Konsultannya bukan istri. Ya jadi untuk Baltika ya mungkin sesuatu yang baru karena gak mengikuti WA jadi karya tulis gitu ya sudah Baltika ya.
Rupanya sebelum menutup ya, ada sumbangan ungkapan kata jadi Bang Sahat Maruris tenaga kolonel purnawirawan takut jadi ruang nanti ketua koordinator satu kita nanti koordinator dua kita Pak Bambang mantan atas perdagangan. Silakan dari utara tentang film. Tentang film, kita sering lihat film-film di barat. Tapi lu punya film. Film-film di barat itu kenapa berani-berani? Karena industri filmnya udah dewasa dan masyarakat juga udah dewasa. Saya sering sekali nonton film-film dokumenter yang justru kayak Watergate misalnya zaman Nixon itu dibongkar. Bahkan kalau pembunuhan JFK mas sampai sekarang itu jadi tontonan. Saya nggak tahu apakah nanti akan siap untuk buku ini disuntingnya berapa persen. Supaya film ini boleh ditonton ya, jadi tantangan yang besar untuk kita jadi film belum satu menit. Terima kasih Mas Amru, teman-teman semua. Ya saya sedikit menyampaikan bahwa kita ini bisa lebih hidup acara ini karena ada Mbak Mbak berdua ini ya. Kalau kita hadir mungkin tadi agak sepi ya. Jadi terima kasih Pak Bita sama Pak. Ya. Oh iya, Pak Bita. Sorry ya. Nah, mungkin perlu juga saya jelaskan, mungkin karena terbentuknya organisasi kita ini tidak seperti yang normal kali ya. Terus terang saya sendiri aja ikut di sini karena beberapa kali membaca surat WAG dari Mas Amru ini. Mas Amru cerita, saya tidak kenal TNI, tidak satu suku, tidak satu agama, tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi Mas Amru mendengar cerita tadi TNI, Kota Marpaung ini. Bagaimana dia merasa dipaksa pensiun itu. Jadi dia mengajak kita-kita ini supaya ikut. Itulah menyebabkan saya menjadi ikut. Walaupun saya dengan TM ini satu fakultas, tetapi kami gak pernah kenal di universitas karena beda 10 tahun umurnya. Nah jadi walaupun saya enggak, saya menjadi ikut karena diajak Mas Amru ini. Barangkali hampir semua kami ini ikut memang orientasi Mas Amru ini. Terima kasih Mas Amru. Kenapa Mas Amru sedikit dengan prihatin? Mungkin perlu saya langsung. Karena Tugas Marpaung ini pernah membongkar korupsi di kantornya BPTN, ya. Akibat dibongkar itu, saya duga dia waktu ujian dicurangi sehingga gak lulus. Yang biasa penguji hanya 3 orang, tiba-tiba pada masa dia penguji menjadi 4 orang. Dan di sini ternyata salah satu penguji membuat pengakuan bahwa sebenarnya penguji hanya 3 orang di pengadilan. Ya, jadi memang nyata bahwa dia, saya yakin dicurangi ya. Cuma ini masih sulit membuktikannya. Di kepolisian sampai kemarin belum tuntas, ya. Dan itulah asal muasalnya. Ya karena Togak Marpaung ini berani membongkar korupsi, dia mendapat hasil seperti itulah. Dan terus, nah kemudian saat itu dia juga ada membongkar beberapa lagi, tidak usah terangkan, dan sudah ada sampai ke tahap penyidikan. Nah ini yang perlu saya apakan karena tadi belum terulas, siapa tahu ada yang terbapak ibu-ibu yang belum paham sejarahnya. Ya, saya kira dari situ dan saya cukup sekian. Yang penting kita menyadari bahwa perkumpulan ini terjadi karena ada anggota UI yang dijahilin saat mengikuti ujian kompetensi. Padahal kalau dia ikut, dia karena jabatan. Karena digagalkan, terpaksa dia stop, nggak bisa berlanjut. Itulah tempat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bang Sahat. Insya Allah, saya yakin selanjutnya langkah-langkah kita ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Saya lanjutkan kepada Pak Bambang Khairaudin, Koordinator 2G AKKN, yang saya ingat saya beliau ini mantan atas perdagangan di NRJ. Betul. Mantap. Selamat sore. Jadi mungkin sama dengan Mbak Paramita, Pak saya juga Siliwangi. Sekarang di Kota Palawan dengan kita kerja dan 16 Kota Jasa. Jangan sampai nangis pas ini. Sebetulnya sudah banyak yang diceritakan tentang PAK. Tetapi saya ikut itu ada rasa solidaritas. Saya sendiri itu dicairin atau dicahatin soal dan anti KKN saja saya mahasiswa. Bahkan pernah dikasih melawan PSKJ sendiri dalam masyarakat. Sehingga saya tidak lulus dan sebagainya. Tidak lulus. Ketika di bahwa sudah terbuka pun pada tahun-tahun sudah mungkin selamat atau tidak lulus. Itu hanya karena KKN. Jadi
Yeswa Kuang, Yeswa Jabatan. Dan kebetulan saya juga ketua KMP Provinsi Lampung tahun 1975-1978, ketua Dewan Mahasiswa Unila, Sekjen Dewan Mahasiswa Unila 75-78 juga, karena 78 diperlukan, ikut Malari, ikut Malari 78, dan KMP sampai 82, saya termasuk apa namanya deklarator dan ucapan David Mati Tuhuru tahun 1975. Saya masuk UI adalah juga karena dendam. Jadi saya ingin masuk UI ketika lulus dari SMA tahun 1971 itu, tetapi di bawah kakak saya ke Lampung sehingga masuk UI, walaupun dosennya juga dari UI. Karena saya dapat dosen seperti Profesor Sumitro, Sri Adik Fasono, dan lain. Lalu saya masuk ke Jakarta, tapi saya tetap ingin masuk UI dan tahun 85 ambil S2 di UI. UI saya sebetulnya dua, satu Universitas Indonesia, yang kedua adalah University of Illinois. Juga di dengan University of Australia. Jadi kira-kira S1 saya 1, S2 3, S2 S3 nya 2. Tetapi sebagai orang yang anti KKN ataupun musuhnya 80%, ya. Berapa jenderal pernah saya lawan, irjennya pernah saya gebrak itu hutannya di Beijing karena marah-marah dengan saya. Itulah. Terakhir adalah menjadi orang anti KKN itu juga tiga pilihan, disingkir, disingkirkan, atau menyingkir. Saya memilih yang terakhir, mungkin tidak sengaja sebetulnya. Ketika Mani-Mani seperti Anda tadi jadi Menteri Perdagangan, saya mengadap ke Partai Demokrat ke pilihan pengurus hariannya. Karena saya kenal SBY waktu khusus sama-sama di British Council, aku berangkat ke Amerika, beliau di SBY ke Boston, saya di Chicago. Ketika itu orang dari Malaysia sebetulnya nggak mau diangkat sebagai menteri di tahun 2009. Seminggu sebelum pengangkatan tidak ada nama. Saya juga minta karena tolong yang nggak tahu pokoknya saya kemarin selama saya bising sama dari tahun 2004 sampai 2009 yang masuk di Taipei. Jadi buat Cina Tech satu-satunya yang diplomat yang bisa di dua tempat bising dan Taipei. Mereka katakan kalau Malaysia keluar dipasang lagi, saya tidak akan masuk. Padahal 2009 itu akhir tahun saya, dan saya pun memilih dalam arti jadi direktur atau jadi diplomat. Saya memilih jadi diplomat karena gaji diplomat 80 dolar itu setara 100 juta, gaji direktur untuk bisa 100 juta harus korupsi, harus nakal, itu pilihan. Alhamdulillah saya sampai pensiun insya Allah bersih dari sekali. Akan pergi berangkat di Beijing, ke Beijing tahun 2004. Saat salah satu komponen ingin mau mengirim Herian tahun 2004, saya tolak. Jadi Herian yang mau dikirim mungkin 1,8 atau 1,1 miliar itu, saya mohon maaf dari semua. Yang makanya saya jaga orang gila. Memang orang gila itu biasanya begini, ada orang lima, yang satu waras, yang satu gila. Pasti yang satu dia lebih gila. Logika sederhana masih begitu. Jadi banyak hal. Saya sih dengan pihak lebih kepada manajemen modern yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewanto, Inga Sosin Prodo, Inga Gioma Antarso, Tuturi Andayani. Saya lebih memilih ke Tuturi Andayani karena memang ide dan cita-citanya selaras dengan apa yang saya minta. Dan tidak mudah memang berperang melawan KKN, karena KKN yang dimulai kepada zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Oleh karena itu, kapan Soeharto di jangankan untuk jadi Bapak Pembangunan, saya bilang, kalau Bapak Pembangunan, tapi tiga tak turunkan Bapak Pembangunan tak kaya. Karena kami atau Matikan, bahwa tidak mudah merantas korupsi, karena bunganya tambah sedikit. Sekarang tambah baik. Dari lurah sampai gubernur, menteri, DPR, DPR, semuanya, partai-partai. Dan tidak akan mudah, kecuali kita hanya sedikit. Karena risikonya juga tidak baik. Kita tidak tahu sebelah kita KKN atau tidak. Istrinya selama KKN atau tidak. Biasanya ini Mbak Mila, Mbak Tiga. Peranan wanita dalam KKN ini cukup besar. Siapa suami yang mulai? Mulai dari dua orang ini. Biasanya itu kan. Tapi kan suaminya tetap guna karena istri-istri juga. Ini istri yang lain. Kecuali istri saya dulu, kalau kamu sampai KKN, saya pecat kamu jadi pejabat. Saya tidak melakukan itu.
tapi jangan lupa Pak Bapak. Awalnya banyak revolusioner, ada panjenengan yang nambahin progresif. Iya, baik Bapak. Harus progresif. Progresif revolusioner progresif. Iya. Jadi itu kira-kira banyak yang bisa sampaikan untuk tadi. Baik kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicarakan Mbak Mita, kalau berkenan nanti ya, sama Kak Tika, ya, semua kita begitu selesai tiga buku, kita akan bedah tiga buku itu ya, di Perpustakaan Nasional, yang gedungnya lebih representatif. Berkenan kenapa? Agustus, supaya ini matang. Oh, itu tadi itu udah tanya Mas Haipi, Mas Mita udah lengkapin. Momen 17 Agustus, tiga buku. Itulah karya dari GAKKN AUI, kita semua, tiga buku nanti. Kita buat di situ. Wah, ini kuenya aja udah merah putih, Kak. Iya. Walaupun tidak enak ya. Silakan Mas, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan yang lain? Monggo. Saya sebenarnya kan penguatan 49 nih, masuk kan? Iya. Karena boleh, kan? Boleh. Dan karena dengan kebadan kita ini pasti akan menarik semut-semut ya, yang lainnya kan gula ya. Dan gini nih, sebagai kayak tolong sedikit di apa perjuangan kita ini, Pak Tika. Tinggal sekali sentuh lagi barangnya pemain bola sudah di gawang dia bola gol. Begitu gol. Mimik gol, toma. Karena ada uang kita, ada dana. Dana itu ada, toma kita nanti. Dan itu gaji halal, uang halal. Amin. Jadi hanya sedikit, hanya polisi menyatakan akan saya sedang dulu. Harus saya memberikan video asli tanpa penggalan. Hal yang tidak mungkin. Nah kalau Mbak Mita mau menyuarakan itu, Mbak Tika yakin saya gol. Sehingga kita menjadi perancangan tour toma nanti. Ada dana kita. Hanya itu. Saya tidak terlalu tertarik dengan yang lain. Saya cuma pengen tour aja. Tapi harus berhasil, Mbak Mita harus mau menang bola itu. Oke.
ya. Tentang bolanya supaya gol. Bola sudah ada. Hore. Bola sudah ada di depan gawang, tinggal bagi ke Matika tenang supaya gol. Iya, belum apa-apa wes dong jangan. Nah, saya mau bilang kalau tadi mau ada apa saya enggak pernah nyebut pendapatan karena analisa. Dan cuma saya yang nyebut dari 400 peserta. Jadi oh, gitu ya, Mbak. Berani nyebut enggak kalau gitu? Tapi kampung kita itu. Ya, kalau si bocil-bocil berani ya gue berani. Ya saya juga mau ini sepertinya sudah terlihat ini keceriaannya ya. Oh, iya, iya. Ya jangan cuma bicara bicara yang susah-susah tapi kita juga ada keceriaan. Hidup ini harus bahagia. Apapun itu tujuan kita bahagia sejahtera lahir. Satu lagi sekali lagi kenalan Pak Uli dan selamat semuanya dan all respect for you ya Pak Uli ya semua all respect untuk ada yang ada di ruang ini. Thank you, appreciate all of you. Ya thank you 49 dengan saya ya 49 dengan saya angka yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi satu sinergi ya. Sinergi artinya semua harus bersinergi karena hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama. Oh iya, ya. Okay, terima kasih dan saya boleh pamit ya. Kita sudah sama-sama pamit. Kita sudah bersama. Kita sudah bersama ya. Ini 2 hari lagi katanya akan ulang tahun. Berapa lagi ulang tahun. Selamat. Lagi. Itu betul gak Marpaul. Salam hormat. Maaf ya. Nanti bisa di ini ya. Bisa dicolek-colek masing-masing. Besok kita bikin pin ya, pin saya nambah lagi nih. Untuk Bang Sahai. Jadi lebih tinggi kan? Nah, itu ya tadi ada 5 langkah strategis yang akan kami lakukan.
yaitu apa? Pertama mengenai pertolongan gagal, kemudian peradilan juga ditolak. Anehnya menurut saya, katanya saya nggak punya legal standing sebagai hak polisi, tapi ya itu hak dari hakim juga kan yang terhormat. Yang mulia, nah, tapi saya tadi sudah mengajukan juga supervisi ke KPK atas bantuan dari Mas Boyamin, saya mandiri sebagai koordinator mandi, sedang kami ajukan ke KPK. Sehingga saya buat e-book di saya di sini sebagai pelapor, 55 buku yang tadinya waktu di peradilan itu hanya saya buat 23 dari kepolisian, dia bikin dia 25 tapi ditambah-tambah, jadi 55. Kemudian kami juga akan uji material nanti ke Mahkamah Agung PP 43 tahun 2018 kaitnya dengan peran pelapor polisi yang akan mendapatkan piagam penghargaan dan atau premi. Ya. Nah, nanti juga langkah kelima terakhir ya, minta bantuan kepada anggota Komisi 3 DPR RI Cinca Panjaitan. Beliau sudah komit mau bantu. Jadi supaya saya buat surat kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui Cinca Panjaitan. Nah, tentu juga ke Pak Mahfud kalau kami juga dorong terus karena buku 1 dan 2 kami sudah berikan kepada beliau. Di mana di Bapak Jakarta itu jabatan saya fungsional harusnya saya pensiun 4D harusnya judulnya itulah jahatnya, makanya saya sebut kejahatan birokrasi, judul SK pensiun dan kenaikan pengabdian pangkat, tapi ternyata tetap 4D, harusnya 4D. Bayangkan kawan-kawan kalau saya nggak dijegal pangkat dan golongan saya sudah 4D pembina utama, kalau itu di kepolisian atau tentara Bejen, Bejen.